Saya rasa West Fjord ni dia terlampau underrated lah. Kenapa kita tak plan dari awal untuk spend lebih lama lagi dekat West Fjord? Antara town to town tu, ada so much thing to offer. Waterfalls, mountain, fishing. Kita automatically exclude diri kita daripada mainstream. Goodbye West Fjord. You have been very nice to us. With one bad weather and the rest is perfect weather. Nampak gayanya macam dahsyat. Kita tengok macam ni kahagaknya ikannya. Oh! Ini dah boleh balik dah. Boleh balik lah. Oh, dah nampak dah. Dah nampak. Hari ni nak tengok ikan paus, kawan-kawan dah dapat ikan. Saya sebagai sahabat sejati, saya happy dengan kejayaan kawan-kawan saya. Pada malam ini kita menginap satu malam, malam terakhir kita di West Fjord, dan malam ini kita buat kari kepala ikan. Bila orang tak dapat ikan, kadang-kadang kita kena mengalah untuk menang. Jalan sampai ni ke hujungnya, hujung atas tu. Itu bukan waterfall lah, itu jalan raya yang kita akan lalu. Oh, dia punya layering dia. Ya Allah. Aku sentiasa tanya, apa jadi orang yang tersasar driving? Dan itu rupanya, mungkin itu salah satu akibat drive not giving 110% kita punya fokus kepada jalan raya. Saya pun tak boleh tengok sebelah sini. Saya cakap je, saya berikan tumpuan 110%. Tapi cakap boleh lah. On the way nak bagi tempat penginapan kita ni, kita akan melalui satu pekan, nama dia Patrick Fyodor. Tapi kita belok kiri sampai ke sebuah bangkai kapal. Bangkai kapal menjantik, macam plane rack. Okey, itu dia. Dah sampai dan ada orang lain juga. Orang lain? Dua orang ke? Dua orang. Shipwreck. Saya ada ni lah, dia tunggu lah. So this is the oldest steel ship in Iceland. It was made in 1912, before World War I. This used to be a fishing vessel, I believe. So this ship was purposely beached here, and it becomes a monument. Then rust over more than 100 years. Inilah suasana kapal lama. Tak ada nilai sejarah dalam kapal ni, tapi kalau kata Shahrukh Khan datang ke kapal ni dan dia buat lagu Janam ke, Geruah ke, instantly tempat ni pun nak masuk kena bayar tiket. Yang cantiknya, dia terdampar kat darat sebagai breaker, belakang tu canyon. Selesai meneroka kapal lama, kami teruskan perjalanan ke Hagi, sebuah perkampungan kecil
kurang dari 20 buah rumah. Dalam perjalanan kami, kami ditemani dengan landscape pergunungan Iceland yang disimbahi cahaya petang. Subhanallah, indah sekali. Okey, kita dah sampai di penginapan kita. Welcome to Mora Guest House. Sampai dah. Dia cuma tinggalkan nama. Kunci dekat sini terbuka macam biasa. Rating yang bagus 4.7, 4.8. Oh, masuk-masuk ada ikan. Kita ada satu bilik, satu toilet, dua dan juga tiga. Dan ini adalah dapur kita. Very nice. Memang sangat-sangat best. Dia ajak jiran makan. Dia toke ikan bakar samudera. Pakar seafood, Paul Dixon. Ini ikan sibling. Ikan saya, ya betul. Ikan saya tangkap. Mungkin okay, abang Osman tangkap. Sini. Besar kan saya tangkap ni, bang? Besar. Jangan lari dengan diri. Biasa ni, biasa. Kita tak ada periuk yang sebesar itu untuk masuk ikan tu. Jadi kita nak masukkan ikan dalam oven. Smile. You masuk dari TV. Tapi nak dry rub dulu. Kari tu, buat kari India. Asing. Kari India ni ada cheat code lah. Kita nak slow cook. Pasal kita tak nak dia masak luar saja keras. Tapi kita nak masak sampai ke dalam. Dalam 150 degree dalam 1 jam. Cukuplah pasal lama sikit nak tunggu sibi masak. Sibi masak nasi. Lihat situation sekarang ni. Sibli telah meninggal. Belum habis cerita. Sibli telah meninggalkan barang-barang yang nak masak. Minyak, susu tadi dia dah minta daripada farmer. Sekarang ni minyak. Kau nak buat kari macam mana? Kau kena gunakan kreativiti sedikit. Ini ada sambal nasi lemak Chef Farid. Jadi minyak sikit dalam dia, terkandung dalam. Aku rasa dia boleh menyelamatkan kita. Pasal nak travel ni tak payah susah-susah. Ini bukan rancangan masak. Bawang, tomato, potato tu. Itu semua benda yang ada dekat Iceland. Okay, ni tak ada. Satu pack tak cukup. Kita pakai dua pack. Combine dan kemudian kita pekatkan lagi dengan kari tanpa minyak. Nak Aisyah nak masak susu, tak ada susu. So kita guna farmer tadi. Dan jangan risau, dah dapat dah susu yang diperlukan. Ya, dapat susu. Jom, cepat kari. Abang, ikan abang ini. Oh, kepala ikan. Ikan saya dah ada masuk sini. Tapi yang masak. Yeah. Dia ini yang penting. Ini yang paling penting kali. Berkorban . Sebab tu saya tak dapat ikan. Tu dia punya bahagian yang macam ni, kepala dia lemak sedut-sedut je ni. Tetangga punya lah lembut, manis, fresh. Okay.
Abang Osman. Sibli. Tak berit lagi. Abang Farid. Syed Farid. SN. Kepala. Yang ada tulang semua servis kepala. Yang tak ada tulang, semua tak pandai makan kepala. Dah, dia orang sebat dulu. Ikan tadi yang kita makan tu, tak mampu bergerak. Kena biarkan makanan proses dan produk menjadi tenang, baru boleh bergerak. Apa Abang Farid dah buat pada saya ni? Saya tak boleh bergerak lah. Ya Allah. The best food. The best food. Dalam trip ni lah. Ya. Yeah. Ini cara paling best sekali untuk mengelakkan baziran. Tadi itu dah layerkan dengan sos marinara. Kemudian letak ikan kod baki kari yang semalam. Biarlah ada rasa-rasa kari sikit. Lepas itu taburkan cheese dekat atasnya. Sembunyi je. Nanti kita sidang kepada Chef Farid lah, Pak Osman lah semua tu. Dia orang rasa macam, oh, apa kat pizza ini? Lain macam. Kemudian di atasnya kita letakkan potongan daging. Memang bankrupt tu ke pizza. Kita kena tinggalkan farm ini. Farmhouse yang menghadap laut. Ha, itu tuan rumah. Ada canyon sana. Di belakang pun canyon. Ada tulang ikan paus. Tapi dah jadi sup tulang sebenarnya. Sebenarnya rumah ini meninggalkan banyak kenangan. Antaranya dua kepala kod yang kita bedal tu memang. Yang paling Abang Farid suka tu. Mata. Mata empat-empat buat dapat. Empat-empat mata. Empat-empat mata buat dapat. Earthquake. Paling menarik sekali kita dapat ketawa senda bila tengok balik, dapat tengok ikan paus tu sampai. Tapi owner punya tempat belakang pun dengar kita punya ketawa senda malam-malam. Kita punya ketawa tu agak kuat jugalah sampai rumah dia ada dalam 10 meter, 15 meter belakang boleh dengar maknanya. Bye farmhouse. Masa tengah backup tu, tidur punya tu. Bangun pagi sakit lah tengok. Kalau travel, bawa ni je. Ni si beli punya. Terbaik ni. Dulu masa kecil-kecil tak ada. Tak ada rasa macam ni. Rasanya dah tua dah kot. Tak senang ni. Nak kata sakit pasal tarik ikan, saya tak dapat ikan. Kami sebenarnya membatalkan satu plan ke sebuah waterfall yang agak ikonik. Ramai pelancong datang ke situ dan ramai fotografer yang shoot di situ. Tapi pada kami, just another waterfall. Kita boleh nampak 10 kali ganda waterfall lebih cantik daripada tu, tetapi tak ada turis. Jadi kita akan teruskan perjalanan dari Hagi pergi ke Reykjavik. Hari ini panjang sikit perjalanan, tapi jalannya cantik, bukannya jalan gravel. Besok kita akan menyelam di antara dua benua. Benua Amerika dengan benua Eropah. Ada satu jetty dekat bawah tu. Kita nak pergi ke jetty tu. Nak ambil gambar selamat tinggal Westfjord. It looks like on Mars, but it is still beautiful. In fact, some Icelandic people told us that NASA used to send the rovers to practice walking on the terrain, the moon. Hey, I'm already walking on the moon. Osman moon landing. Or maybe the Mars, walking on Mars. Very rugged rock formation on the surface. Those are the left. Hey, crispy, huh? Kimchi. Crispy kimchi. I don't think any camera can do justice. I don't think cameras can really portray the true depth of what our eyes can see. Just imagine if, let's say, you live out in the open, just your family, and you are seeing this on a daily basis. This is just amazing. Deeper. Oh, seal. Anjir out. Dalam bahasa Inggeris, seal. Apa CB cakap? Betul lah, seal. Apa? Kau yang cakap sea dog. Saya cakap sea dog. Rakam juga sea gull. Sea lion lah. Sea gull. Sea lion. Oh, sea.
Sea dog. Macam lainnya. Aku yang cakap apa? Sorry. Kau panggil ke kau lau? Saya panggil. Tadi saya panggil dia datang. Enggak, saya panggil sekali. Apa tu? Tu? Ha. Bunyi saya berjaya pula. Dia kena cakap Viking. Aduh. Eh, ke sana pula. Ah, makin jauh pula. Hey, dia seberang ke sana. Okey lah. Dah balik dah. Kita tunggu. Relax, relax. Tapi yang spoil dia Sibli. Sibli bila dia dekat jadi dekat. Oh, terus. Kawan panik kan. Dah fly drone ni tak sangka pula anjing laut keluar. Kita sambung balik perjalanan. Kita sedang meninggalkan kawasan ini. Terima kasih Westfjord sehingga kita bertemu lagi. Saya rasa Westfjord ni dia terlampau underrated lah. Kenapa kita tak plan dari awal untuk spend lebih lama lagi dekat Westfjord? Tapi dah tak guna dah. Kita dah plan untuk ke depan ni, dia tak boleh adjust lagi kerana flight kita dah tetap. Perjalanannya tu yang berbeza-beza. Jadi untuk masa yang akan datang, Westfjord ni untuk warga-warga berumur, warga emas yang nak relax, hope one town to another town, makan fish and chip, minum kopi, melayan pemandangan. Yang penting ialah the feel. Oh man, antara town to town tu ada so much thing to offer. Waterfalls, mountain, fishing. Kita automatically exclude diri kita daripada mainstream. Vacation pun ada buat trip mainstream yang pergi ke Selialan Force, Train Wreck. Tapi bila kita pergi kat sini, semalam kita pergi dekat Garda. Masa kita pergi tu ada dua orang. Sampai saja dua orang tu pun dah tak ada. Semua kapal tu kita punya. Inilah Westfjord. Saya kena fokus je tengah driving, tengok ke depan. Kalau tak, saya akan lebih excited daripada apa yang saya cerita ni. Goodbye Westfjord. You have been very nice to us when one bad weather and the rest is perfect weather. Bila hari cerah, semua kecantikan Allah tunjukkan pada kita. Tetapi mungkin pada hari kelam, ada keburukan yang Allah mahu hindarkan untuk kita terpandang. Mungkin ada banyak sotong dekat atas bukit masa tu, jadi kita tak nampak sotong-sotong tu. Terhindar diri kita daripada melakukan dosa-dosa kering. Itu cara macam mana orang Iceland buat jambatan. Dia tambak. Dan kemudian dari dalam tambakan yang panjang tu, dia akan buat satu jambatan untuk pengaliran air. Kajar kita di belakang. Allahumma, transform. Lagi barang ni memang benda rare yang kita jumpa dekat Iceland. Pasal dia orang daripada city to city, dia orang pakai lori apa? Lori tiga tan, lori bonded, apa pun semua jarang nampak dekat jalan raya. Okey, kita dah sampai di kampung Budal Dalur. So, kita akan coffee break. Maknanya 2 jam perjalanan tadi. Kita lalu kawasan coastal nak keluar. Tapi memang 2 jam tak jumpa town langsung. Oh, tapi dia punya view dia. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Susah nak cakap. Dia sampai ke peringkat yang macam putus asa tau. Putus asa apa tau? Saya sudah putus asa untuk berusaha membawakan kecantikan yang dilihat di hadapan mata saya ini ke dalam kaca TV handphone anda. Kita daripada Reykjavik hari itu bermula, kita masuk ke sini sampai Fosnes dan land Manalaugar. Lepas tu pusing balik sini. Lepas tu pergi sini, tengok gunung berapi dekat sini. Lepas tu kita pergi sini. Lepas tu sini pusing. Pusing sampai dekat Nos. Aku ready. Lepas tu kita main kuda dekat sini, fjord lah, apalah semua tu. Pusing-pusing sampai sini. Lepas tu kita stay dekat tengkuk Westfjord ni. Naik atas, pusing-pusing-pusing-pusing-pusing. Nampak jejari yang banyak tu. Pusing-pusing-pusing-pusing-pusing. Hari ni kita dah sampai Pump Budar Dalur. Sikit lagi kita nak jalan sampai semula ke Reykjavik. Maka dengan itu, complete lah ring road kita di Iceland. Ketawa sekali. Oh, ada orang nampak. Nampak tak senonoh pula dipandang masyarakat. Lusa kita dah bertolak balik satu hari di Stockholm. Stockholm, Iceland semua tu memang dah must free country lah. Dah tak payah
mask dan tak payah RTK, PCR, bla 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 semua tu. Tapi kita ada satu hari di Doha dan rupanya kita masih lagi diwajibkan untuk tunjukkan negatif result PCR test kita untuk COVID-19. Dia kena buat dekat country of departure. Dia nak tak nak kita kena buat juga dekat, kalau nak masuk Doha, nak keluar transit kita tu, kalau nak keluar dari airport Doha, kita kena test di stop. Bila kita pergi whale watching, lepas tu kita check in dekat satu farm stay, kita cakap kata, oh tadi kita pergi whale watching, lepas tu bagi tahu nama saya, kata, oh this guy is a very nice guy. Oh, boleh tahu pula, boleh kenal pula. Dan dia cakap kata, in Iceland, everyone is considerably connected to each other. Website tu sebenarnya untuk orang Iceland, dia boleh kenal siapa dekat Iceland ni dalam masa 5 minit saja dah tahu dah ni siapa, anak siapa, atuk mana, semua itu tu. Siapa? Mostly they are connected each other. This is made by government. No, Kauri Stefansson, who is ruling this company, and he have a contract with Icelandic government and us as people. You know? So we say yes, we agree to this. So he used this information for his research for some illness or and connected to if it's the family line or like that. Yeah. You need to go into it, certain limits, but you can try if track. How you are related, but yes. I think it is very good system yang diorang buat ni. Dan kalau ikutkan, mereka dah ada database ni. Di online kan sistem itu, daripada 700-800 tahun yang dulu pun, saya kata, oh ini adalah nenek moyang semua. Itu menarik. Okay, kita dah selesai berehat kopi di Kerambudin. Sekarang ni kita nak isi minyak dekat Bordulalur. Ada 2 jam lagi untuk kita sampai di Reykjavik. Hai, kenapa pakcik ni isi minyak sebelah sana pakai pump sini? Oh, ya. Yeah. Salah tekan. Okay. Jadi kita buat pembayaran. Yang ni pembayaran secara automatik. Di Malaysia lagi senang sebab ada Settle je. Tahukah anda 80% penonton RedTV masih belum menjadi subscribers? Sokong kami dengan tekan butang subscribe untuk kami bina lebih banyak konten berkualiti dan automatik anda menyalurkan dana 100% penghasilan RedTV kepada asnaf dan anak yatim. Caranya mudah, subscribe dan sesudah subscribe tinggalkan komen bagi algoritma YouTube menjadikan video kami lebih dilihat dari berbilion-bilion video yang ada. Lepas beberapa hari kita tidak menemui ring road nombor 1, itu kita kembali ke ring road nombor 1. Ring road ni kalau korang nak tahu macam MRR tu lah. Dia mengelilingi the whole Iceland. Kembali ke jalan nombor 1, jalan yang benar. Bandar apa ni nama dia? Bonus. Bukan bonus tu. Bandar, oh Borgan, Borgan Villa. Bukan, Borgan Baigo. Borgan Baigo. Borgan Baigo. Sebutan tak tentu lagi betul. Borga Biak. Kita dah start dekat dengan Reykjavik. Banyak pula kereta. Rasa banyak kereta pula. Rasa macam rimas lah. Air rimas lah. Sejak kita melepasi Yoko Salon, kita dah masuk ke kawasan yang sunyi tau, yang less traffic. Kenderaan kita nak selisih seminit dapat selisih satu, itu dah kira busy dah ni. Ni hari ni kita banyak pula, walaupun tak sebanyak duduk KL. Ini adalah banjaran terakhir sebelum kita sampai ke Reykjavik. Belakang gunung ini sebenarnya adalah penginapan kita. So kita akan lalu naik sikit bukit tu ke sana dan akan sampai ke Reykjavik. Jadi penginapan kita akan menghadap gunung ini, tapi yang belah sana punya. 45 minit sahaja lagi. Sekarang ni kita berada di sebuah fjord yang terakhir sebelum kita rentas sampai ke kota Reykjavik. Macam nak rentas, kita akan lalu bawah laut fjord. Terowong ni dia tak payah bayar tol. 5 km. Tanda bawah laut ni sejauh 5.7 km. Atas kita ialah fjord. Dan kita rasa kita sekarang ni sedang menurun.
Lagi dalam, dalam kita tengok lagi berapa kedalaman kita menurun mengikut jam yang dipakai oleh Abang Farid. Abang Farid, ha. 45 eh? Oh, 70. Ha, 70, hak lagi 70. 20. Kita semakin ke bawah, abang. Kita semakin di bawah. 10 meter dari aras laut. Kosong. Okey, kita dah di aras laut. Kosong. Negatif 10, kita dah bawah laut. 15. Negatif 15. Haa. 25. Wow, negatif 25. Wow, Negatif 30. Negatif 30. Masa ni kita dah bawah ikan lagi. Negatif 40 sekarang. Negatif 45. Oh, dia dah. Oh, kita naik semula. Dan kita akan mula mendaki sedikit. Ataupun ini mendatar sebenarnya. 65 di bawah aras laut. 65 meter. Okey, kita naik balik lah. Nampak macam pendaki semula. Kelajuan maksimum kita 70 km sejam. Tunggu saja. Terowong ini berakhir. 15 atas paras laut. Kita naik lagi terowong. Okey, kita akan mendaki lagi. Oh, maknanya bukanlah 5.7 km tu dalam laut semata. Dia merentas gunung sekali lah. Ha. Dari dasar laut tadi, dalam gunung. Kalau lihat dia punya formation batu-batu ni pun macam very rugged. Dia bukannya, dia memang tepukan batu. Kita akan melihat sinar di hujung jalan. Ya. Yeah. Itu dia. Itu dia, saudara-saudari sekalian. Itu dia tadi. Yang kita laut dan kita dah lintas. Negatif 65, bang. So, dalam jugalah. Lagi dalam daripada ikan COD semalam, bang. Jalanan diteruskan ke Reykjavik. Cuma 25 minit sahaja lagi. Okey, kita dah sampai di Reykjavik. Jalan lorong dah ada 4 lorong. 2 di kanan, 2 di kiri. Dah kembali ke bandar. Tapi sebenarnya di hati dan memori kita masih teringat-ingat. Teringat Westfield. Teringat Kureri. Teringat Grimsay. Bang, yes. Teringat. Kita tak banyak. Kita tak banyak. Teringat jalan ke? Kecil. Yang peluk-peluk abang tu ingat? Oh, nice to have you, cock. Betul-betul dia sayang. Pasal apa, dia terus laga janggut dia. Rasa korang rasa tak? Korang rasa rasa. Kita dah sampai dah di kawasan perumahan kita. Saya nak pergi kedai dulu ke? Nak terus check in dulu ke? Rasanya kita check in. Nak sembahyang Zuhur. Asap. Jalan kaki lepas je. Jalan kaki je pergi kedai ni. Walaupun kita Malaysian, tunjukkan contoh kepada orang-orang Iceland. Kalau kata kedai tu boleh, janganlah parking betul-betul depan. Tu dia. Allah, comel-comelnya. Hello. Rendin tol. Dia ada akak. Mana ada aku cakap macam tu? Tak ada. Bukan. Orang ini orangnya. Bila steady. Bila steady. Dari situ. Dari kebab. Kebab betul lah. Tapi first time travel kat sini, tak makan kebab. First time lah. Alhamdulillah. Itu dia. Alhamdulillah dah sampai. Siapa ambil parking kita ni? Oh, tak apa. Ada lagi kat depan. Back to Reykjavik. Rumah sama. Okay, dah. Biasa sekali kan? Agak kena penyakit sini. Tak sibli dia terus okey je, puas hati terus. Park tu tinggal je. Tanpa dia rasa tanggungjawab. Okey. Tak boleh masuk check-in lagi. So kita makan sekejap lah dekat kedai halal. So kalau korang tahu, kedai halal dekat Iceland adalah Kurdo Kebab. Harga dia pun harga yang quite reasonable lah. Tak sampai 3,000, 4,000. 1,000 lebih je dah dapat. So dia bila tuan rumah cakap dah delay, dia orang ingat tadi nak pergi kedai bonus. Dia orang pergi melantak dulu rupanya. Terima kasih Abang Farid. Moga dimurahkan rezeki, diberi ketenangan, diberi senyuman. Amin. Abang Osman. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Abang Farid. Payung.
Ni dia makanan yang halal yang kita boleh makan kat sini. Jom makan lam. So, tadi owner dah telefon kata dah ready. Nice, lebih awal daripada jangkaan. Kita pun boleh lepas makan. Alhamdulillah, mudah kan. Tapi dia pesan no smoking, ya? No smoking. Sedangkan kita seorang pun tak smoking. Dia tahu bau apa sebenarnya. Bau ikan masin. Masak asam pedas dengan ikan masin. Kita dah lap dah semua. Rupa tu satu rumah bau. Tak ada fabric sebab tu. Jadi dia bagi tip, jadi kita pergi ambil pewangi pakaian tu. Dia meruap semua tu. Dia menggantikan bau ikan masin tadi tu. Sekarang baunya dah cukup wangi. Kita dah try very hard lah. Semua benda aku dah sembuh. Okay, this time goreng ikan masin. You want to smoke-smoke outside. Mudahnya yang selalunya, yang wajib dekat pekan kecil pun ada ialah stesen minyak, supermarket dengan coffee house. Jadi tiga ni mesti ada. Okay, jadi yang ini dah dekat Reykjavik, mestilah ramai kan. Populasi dekat kejiranan ni pun dah beribu-ribu. Jadi tak sama macam yang dekat pekan yang cuma ada 15 keluarga saja. Kita masuk kedai. Ayam halal? Ya, ada ayam halal. Ayam dah banyak sangat dah. Kita cari solo. Tengok Chef Farid, dia dah menunjukkan diri dia lebih Icelandic daripada orang Iceland. Yalah, dah biasa dah. Tapi ni rasa orang Jepun kot, yang pakai slipper Jepun. Confirm, ini cordial. Memang cordial. Sebab apa dia sebaris dengan Ribena. So memang kita minum manis leting gitu. Dia orang semua dah kena apa ni, goreng hari tu. Ingatkan dah air biasa, sekali minum, manis dah. Cordial pun tak tahu manis macam mana. Serius cordial lah. Betul lah cordial. Betul kan cordial. Oh ya, aku terscam selama ni. Dia orang cakap ni air lemon best punya. Lepas tu aku minum baru sikit kan, rasa manis dia sampai ke tulang. Cordial. Betul lah, dia sebaris cordial Ribena, cordial orange, cordial. Kita minum punya. Apakah perasaan anda? Tak, yang beri kode-kode. Tak ada perasaan. Scammer. Scammer. Tapi apa perasaan orang yang salah bagi arahan? Pusing belakang. Mesti dia. Saya orang cuma mencari dia, air lemon. Saya cari air lemon. Tapi tak sangka dia cuma nangkap macam tu. Beginilah cuaca kita pada hari ini masuk ke penginapan terakhir kita di Iceland. Dia penginapan terakhir ni, dia tak rasa macam masuk penginapan, rasa macam balik rumah. Sebab barang kita dah dekat sini. Dan warga semua ni kita petang tak jalan. Semuanya ada sempurna, tidak terusik seperti dari asalnya. Malah ada barang dia sekali tu. Rasanya kalau bawa balik tu, boot tu okey tu, muat. Saya dah try. Tapi jangan buat macam tu. Malah kunci pun dia tinggalkan begitu saja. Sekali dibuat lawak. Kepercayaan orang Iceland. Dan kita juga harus jangan musnahkan kepercayaan itu. No smoking. No smoking. No ikan masin. No ikan masin. Ada lagi tak? Ada lagi? Ada sikit lagi dalam 2-3% bau ikan masin. Kita yang kena ikan masin ni bangun je. All this need to be finished and repack balik kampung. Kita petang ni kan, bawa semangat kita. Lepas solat dia nak pergi pusing-pusing kan? Jalan-jalan kaki. Beast walk. So, I want to see how far I can go towards the sea. That is the river, so-called. Out to the open ocean. I'm just basically taking a nice evening stroll. This is 7:35 in the evening. And I hope I do not trespass in anyone's home. If you have a house here and your view is like this, isn't it spectacular? This is just beautiful. We have walked in Singapore River before, beside the Singapore River, but now this is in Iceland, this is in Reykjavik by the seaside, and people are walking the dogs and playing the dogs. I'm walking by myself, having a stroll alone. This is really, really peaceful. What we are seeing is a low tide. So you can see the intertidal zone, and there's a lot of seaweed. It's just a spectacular view, right? Alhamdulillah, selesai sudah perjalanan kami pada hari ini. Cuma tinggal satu malam lagi sebelum kami terbang dari bumi Iceland. Untuk hari yang terakhir, iaitu episod yang seterusnya,
kami akan snorkeling di antara dua benua. Jadi jangan lupa saksikan pengalaman kami ini di episod yang seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Lagu Gangnam, Gangnam pula. Yang ni tak ada. Yang ni bawa kali ni kita pakai dua pack. Pasal apa? Kaya kita pakai dua pack. Biarlah ada rasa-rasa kari sikit tu. Biar rasa macam ada kemelayu-melayuan. Masa itu kita menyesal. Dah tak guna agenda rakyat yang kita okay. Berlegaran di tempat kita ni, Sibli sedaya upaya. Alamak, lari. Ya, kau bagi dia terkejut. Betul, cerita apalah. Sibli dia, apalah. Excited. Okay, kita dah masuk dah. Dan di atas kita ni adalah... Tak nampak muka. Ini dah susu. Iceland punya pintu ni memang semua Iceland terbalik. Susah nak buka. Kau apa si bila langgar dah? Bang, bang, jadadu. Buat konten, bang. Okay. Ya, penting. Jumpa lagi. Belum lagi. Kita ada episod lagi.